selesai untuk kirab hari ini, tepatnya tanggal 21 Maret tahun 2023 ini, rencananya kirab untuk KPU Kabupaten Minahasa akan melintasi beberapa kecamatan. Yang pertama Kecamatan Tombulu, Kecamatan Pineleng, kemudian dia beralih ke Kecamatan Tombariri, Tombariri Timur, dan berakhir di Kecamatan Mandolang. Jadi kita akan mengadakan sosialisasi di sana dengan berbagai segmen yang ada bersama dengan tim KPU Kabupaten Minahasa.